Ini mau turun, guys. Bro, bro lagi ngapain, bro? Aduh, aduh ya Allah. Oh, itu di bawah. Astagfirullahaladzim. Allah. Nah, as rodanya kayaknya patah. Cuman dia masih ada kartu joker. Tadi kan asnya patah. Di bodoh-bodohnya. Pertama bodoh ya, baru pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besti. Hari ini gila sih parah. Ini benar-benar jauh dari konten aku sebelumnya makan-makan. Ini kita mau off-road di Ciamis. Gila. Siap juragan. Persiapannya apa aja nih persiapannya? Persiapannya yang pertama siapkan mental. Yang kedua harus siap gatal. Aku udah gatal kok, Bang. Nih guys, ini garis startnya. Jadi kita lagi mau siap-siap buat pembukaan di gedung bupatinya Ciamis. Guys, kita udah mau persiapan ini, sumpah jujur aku deg-degan. Baru saja diresmiin sama bupatinya Ciamis. Allahu Akbar, isinya semua abang-abang, besti. Ini gara-gara dia nih gue. Salam upload, go. Selamat upload, deh. Ini mobilnya nih guys. Tuh, ini mobilnya Hilux. Si ngerti tuh Hilux gimana ya. Berdoa dulu. Oke, pagi ini kita di Ciamis. Sebelum kita melakukan aktivitas ya, biar untuk keselamatan kita semua. Diri aman, kendaraan aman. Amin. Datang amin. Aman. Amin. 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 Mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, keselamatan. Renatama. Keluar bareng. Yes. Renatama. Yes. Gila. Pakai safety belt dulu, Pak Kentung. Iya. Ini persiapan makanan di mobil. Tuh. Ini Bang. Ini ketua geng Eke nih, tuh. Ini Aspri ya. Lampu dikira. Pak Kentung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih keselamatan. Bisa pulang ke rumah lagi dengan selamat, tanpa kurang apapun. Bro, laki banget, say, laki. Hari pertama. Guys, ini udah kita mau masuk, guys. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka panik dimulai, sayang. Senyum dong, senyum. Tuh, boro-boro senyum, giling. Kita ngepesin ban. Ntar aja, Pak. Si kering kok. Ngantri nih. Ngantri. Cuy. Jadi ini kita lagi ngantri dulu mau masuk ke treknya. Ini kita baru mulai masuk ke trek. Kabayang Gusti, aing abrak-abrakan di leuweung, enggak sabar ka lembur. Kata teman-teman aku yang tahu Inces mendingan diistirahat di rumah, mani pedi, cenah. Pijit, relaksasi, luluran. Biar ada sensasi baru, Bro. Adventure. Ini dikempesin kenapa emang? Biar agak apa? Ngenjot dikit. Ya. Ngenjot melulu nih, belum apa-apa udah ngenjot. Aduh, mana laktak sih Incesnya, main kaleuweung. Ngeri gak sih, takut ada ular dia. Bro! Bro lagi ngapain, bro? Aduh. Aduh ya Allah. Ngobain babi-babi-babi lucu banget warna pink. Oh, daripada ngepas-ngepasin ban. Coba ada yang tahu gak sih kenapa harus ngepas-ngepasin ban? Karena aku pertama kali, jujur. Ya Allah, tapi senang banget ini suasananya, benar-benar enak banget. Tuh, oh itu di bawah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Allah. Lala udah Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Gini turun ke bawah gitu Om. Turun, iya dong. Gila, gue laki banget hari ini guys. Pokoknya mah, keren lah. Gokil bro, wakil bupati Sumedang. Babe, ini gimana gak maju-maju?
as rodanya kayaknya patah. Cuman dia masih ada kartu joker. Tadi kan as yang patah. Dibodoh-bodohinya. Pertama bodoh ya, baru pertama kali. Gue tahu kalau begitu gue bareng sama kamu ya, babe ya. Gue bawa catokan sih. Ntar aku di tengah hutan kayak Keanu jadi. Bener. Itu beneran mudun begitu ya, Bang? Ntar lo, tajam dulu salam bloknya. Cepat-cepat, tolong dong, solar keluarin. Main cempranik begini juga bunga ok atau ya? Bunga iya, Tia. Raplesia. Aku cantik ya, kamu bunga raplesia ya? Bunga bangke. Bibir aku udah halodo, guys. Ya. Udah kemarau. Bibir udah roromehen. Bibir aja roromehen. Aduh, seneng banget ya hari ini aku bisa bersenang dulu sama abang-abang. Wah, giliran mundur. Gue diajak di depan loh sama dia. Ini beneran nih. Safety belt nih. Ini mau turun, guys. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aman, turun aja, terus, aman. Ya, terus. Mantap, Jon. Ini posisi kita lagi terlentang 45 derajat nih. 45 derajat ya. Allahu Akbar, ya Allah. Aduh. Mantap navigator nih, ya enggak? Oke. Gila, gila gitu. Jon. Gue pikir gak akan serempot ini off-road, ya Allah. Naik turun sungai gimana ini, Allah. Turun ke sungai kecil, naik lagi, naik lagi. Ini ibarat kata gue kalau pesawat, dia ini nih pilotnya gue pramugarinya. Dari tadi kita... Bukan co-pilot ya, tapi lebih ke pramugari ya. Lebih ke pramugari kalau gue. Gue kerjaannya di sini ngitungin apa? Ngitungin supaya mesin gak panas. 13 listrik, itu listrik. Listrik kalau panas takutnya alemong kan, angus nanti kan kebakar. Ini pokoknya yang 13,6 itu berarti stabil. Kalau di bawah 10 takutnya nanti angus. Guys, ini mobilnya kita miring, bro. Jadi mau pakai tali dulu di situ. Ini kita baru ngelewatin hutan-hutan barusan, tapi ini belum seberapa. Pokoknya kalau di hutan itu harus semua harus dijaga. Ucapan semuanya, pokoknya besti. Sebenarnya aku ini deg-degan, tapi gimana lagi ya? Udah nyemplung. Tali plasmanya kusut. Kusut? Kita hidup ya? Kusut. Gila migran loh aku ini. Jadi hari ini salah satu bro kita, grup. Kenapa, Mas? Biasa, ini gasnya terlalu nyos gitu kan. Pelan-pelan dong, sayang. Pakai perasaan dong. Mau habis minum obat ini gini jadinya. Ini jreng ya? Jreng. Lagi diapain benerin nih? Hah? Lagi dibenerin dulu. Kita ganti spare part ya, ganti spare part ya. Gila, guys, nambahin ngomongin spare part, beb. Ini kita sambil menunggu, kita masak dulu ya, ganjel biasa. Makan mie dulu kita. Kita mau masak dulu nih. Ini seksi konsumsi kita.
Halo. Bapak Kentung. Nih kompornya lihat dong. Keren. Pancinya mewah ya. Nih kita rebus telurnya dulu guys. Mau bikin mie instan. Udah biasa di hutan ya Pak. Bapak Tarsan. Asik. Tuh. Ini teman kita ada lagi sholat. Biasanya aku nyusul. Tuh. Udah penyok. Udah penyok lagi nih. Nih tuh. Ini apanya Om? Ini gardannya. Ya Allah, Ces. Mimpi apa sih, Ces? Main sama om-om tukang baut begini. Ini supaya nanti empuk, terus direbus. Oh gitu? Iya. Jatuhnya ini kayak sum-sum ya, Om? Jatuhnya kalau begini, Ces kayak montir-montir cantik, bener gak sih? Bener gak kalau aku di sini nih, bawah, ya kan? Yeah. Terus kayak tiduran, yeah. Gini tuh. Bisa agak cepetan gak sih? Sumpah gue lapar banget. Mas makan dulu mas. Tahu, ini lama-lama dia minum airnya doang nih kayaknya. Kita masakin dulu. Iya bener. Besti, tadi kita habis makan, habis istirahat. Mobilnya alhamdulillah bisa ditangani dengan cepat. Ditangani dengan cepat ya, karena mereka ahlinya guys. Jadi sekarang kita mau jalan dulu. Konsepnya nanjak menuju puncak gemilang cahaya. Sama bro, tuh. Maju. Beberapa jam kemudian. Besti, ini kita malam-malam. Ini di sini sekitar jam 8 malam kali ya. Karena kita start dari jam 8 pagi. Ini udah jam 8 malam. Jadi kita udah seharian di hutan. Tiba-tiba udah. Tiba-tiba dimogok, Besti. Bukan mogok sih, ada bunyi ngek-ngek-ngek gitu. Takut kenapa-napa perjalanan. Jadi dibongkar dulu. Iya. Di pompa. Gitu. Udah gitu doang. Hari kedua. Tuh, makanya guys. Masinya dong. Ayam goreng. Nih. Kita yang bikin tongkol juga nih. Sambalnya, sambalnya, sambal, sambal, sambal. Masih mau petek enggak? Wah, dia pakai petek loh pagi-pagi. Kali ini di rombongan kita ada bintang iklan sampo. Kibas, 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 kibas. Kibas dong. Gimana sih? Manja, asik. Ahai. Pakai ayam goreng, pakai sambal, pakai tongkol, ya Allah tuh. Nyerawas pisan. Dari beli tongnya bujur. Ya. Hari ini kita butuh tenaga ekstra. Karena kita menghadapi 60 kilo. Kemarin aja kita start jam berapa? Jam 8 ya? Iya. Nyampe kesini jam? Jam 3 subuh. Jam 3 menit. Ayamnya enak. Itu nyambel saha? Acil, Mas Acil namanya. Mas Acil. Enak kalau enggak namanya. Lumayan lah ya. Enak. Sambal gunung. Sambal gunung. Pak, dibukain kelapanya, pesan kelapa aku tuh lihat. Pokoknya hari ini kita akan menuju 60 kilo. Makan dulu gas. Bismillahirrahmanirrahim. Gak nyangka loh bestia, aku tiba-tiba lagi off-road, lagi naik ke atas. Ada rombongan ibu-ibu, ini sih aku tuh gak nyangka karena beneran gak sih gitu loh. Tahu dari mana ibu-ibu nih, ini pada di atas gunung loh tuh ibu-ibunya. Hai. Ini tahu dari mana kalau aku di sini. Lihat di story. Betul, Rio, wajib jamis. Iya. Ya Allah. Berada di atas gunung loh. Kalau orang Sunda ke Ruhima tuh di situ. Padahal mah di jurang, Beb. Sehat-sehat ya. Iya. Semoga bahagia, sehat. Lagi hamil. Iya.
Berapa bulan? 8. Sama dong. Beb, ada aki-aki, Beb. Lihat. Ciamis mah ada Spider-Man, say. Oyak-oyak, ya. Bestie, ini Daytus. Daytus makin juara menurut aku sih. Ya Allah, bener. Aduh, Bestie, Beb. Itu kayak laki banget gitu loh. Bang, ini sebenernya udah 6:30. Jadi kita kalau misalkan naik ke sana tuh, bisa gitu. Bayang gak sih? Kebantuan-kebantuan naik. Naik turun, butuh dia kan. Oke. Kayak bentok ya. Allah ya Allah. Ini gak pernah naik ke dia tuh. Gaspol. Astagfirullahaladzim ya Allah. Beberapa jam kemudian. Akhirnya beneran camping loh kita loh guys. Beberapa tepar tuh. Konsepnya hari ini emang benar-benar kita camping. Ini sekarang di sini udah hampir 12:30 malam baru landing karena udah pada nggak kuat, udah pada capek semuanya. Medannya hari ini hari kedua benar-benar gusti. Awaknya dari tuur leklok. Tapi tadi yang ada kejadian lucu besti. Jadi tadi aku kan mampir ke rumah warga. Tiba-tiba datanglah nasi liwet sebakul, ya kan banyak banget. Makanya pakai ikan japu digoreng, terus pakai kerupuk, pakai sambal. Itu nikmatnya masya Allah. Aduh, aku sampai 3 piring tadi nasi lembut banget edan. Habis selesai makan kok agak mules perut gitu ya kan. Tadinya sempet kayak, bu, punten bu, ikut ke toilet bu. Oh mangga. Ya namanya juga di desa-desa ya, sama kayak rumah-rumahku di kampung. Kalau pup kan cingogo ya, alias nagog gitu ya kan. Begitu datang dikasih jackpot say. Kok ada crispy. Gak apa deh, mungkin ini harus gue siram kali ya. Pas disiram airnya mudal ke atas. Airnya semakin ke atas dan gak hilang-hilang. Wah, itu yang namanya steong stay babe. Gila ini. Nih oknumnya nih. Tuh. Nah, ya. Rasanya gimana tadi lihat? Bau cadu. Eh, hati-hati ya ke kebun. Ada ranjau. Siapa tuh tadi? Om Ded. Jangan ke ujung. Jangan ke kiri. Ada situ ya? Ada ranjau. Om Deli juga tanya itu store tunai. Store tunai dulu. Tapi saya kasih tanah itu di apa? Botol dibalikin gitu. Oh, gitu. Biar memuai gitu ya. Serobong asap. Nah, istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Hari ketiga. Guys, masya Allah, akhirnya kita sampai finish juga, bro. Jadi kita udah selesai hari ini dari Rebo sampai ke malam Minggu, asuk-asukan di hutan Gusti Edan siangnya. Kesan-kesannya adalah kalian bisa modal everywhere. Terima kasih banyak yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Ini aktivitasnya benar-benar gila banget. Capek badan pegel, kudu dipencetan. Ini balik ke Jakarta langsung luluran, menipedi, betul gak sih Besti? Terima kasih banyak ya semuanya. Alhamdulillah, makasih doa-doanya juga. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Ini benar-benar SBS yang paling gokil. Thank you, I love you.